Siapa yang masa kecilnya dihabiskan main warnet? Aku. Sebagai bocah yang dulu gak ada game app dan gak punya HP, karena HP zaman dulu boro-boro kentang, disentuh saja tidak bisa. HP gue masih Sony Ericsson, bro. Itu juga lungsuran bapak gue. Tetapi nostalgia ketika kalian bermain bersama teman-teman warnet kalian ya, push abatu dan ngejaga B-side di Luxville itu very fun asik. Oleh karena itu di sini Babang Skoy punya game berjudul Warnet Simulator oleh Andi Lukito gitu ya. Kalau namanya familiar kok Bang kayak nama orang Brebes. Ya itu developernya bukan orang Brebes sih, enggak tahu gua orang mana, tapi dia adalah developer Indonesia. Jadi gua semangat banget karena ini adalah game lokal ya namanya ya. Kita bakal lihat dulu langsung aja. Setting sensitivitas oke, mode kentang. Nice joke Andi Lukito kan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke, bakalan langsung kita coba aja. Kita bakalan langsung main. Wow. Nyesel gua, tunggu bentar. Sensitivitasnya kegedean, bosku. Diturunin aja ya. Duit kita ada LP 5.750.000. Cuman bisa DP NMAX doang ya, 5 jutaan. Apa nih, di mana ini? Ini kayak di Jalan Bandung ya. Di Bandung apa sih? Si Sabuya, Sabuga, si Saburama. Apa sih? Shibuya, Jepang. Shibuya mah Jepang, bukan Bandung. Paket Anda tidak kami antar, si lambat tidak ekspres. Nih pasti jokes ya orang Indonesia kayak gini nih. Oke. Ya, gua ambil. Komputer siapapun ini. Halo, Neng. Siapa kamu? Ini kayak cewek-ceweknya ibu-ibu kosan yang ada di Kung Fu Hustler. Oke. Usir bocil dari warnet 0 dari 100. Pergi kau bocil. Pergi kau bocil. Pergi kau bocil. Ya Allah kuat banget ini bocil. Gua didorong bocil, guys. Oh my god, mau dibawa kemana gua? Dibawa ke warnet FF ini apa? Bakso terbaik. Andi Lukito, ini developernya. Apa kabar, Pak? Ya ampun, nih enggak bisa dipukul apa orang ya? Ampun, malas banget. Oke. Katanya kamu toko kuesus ini siapa sih? Woi, Mahfud, kamu jangan dorong-dorong aku. Aku pergi, anjir. Kamu tidak bisa masuk ya? Kenapa gua tidak masuk? Kenapa ya dia? Dikasih apa kek? Dikasih sampah kek? Nih, siapa sih developernya? Males banget toko kuesus. Tung. Sangat sus. Asik. Oke, kita ngapain di sini? Gua ngapain? Kenapa ada dua toko sus? Kenapa toko kue sus ada cabangnya ada dua di sini ya? Luar biasa sukses. Ini kita ngapain? Oh ya, ini warnet kita. Astagfirullahalazim. Wallpapernya ini dong. Indigo internet, router fantastik. Dani. Mas Alex. 50.000. Oke, kita ngapain? Langsung berjudi lah. Berjudi is the best thing in entire universe. Aduh. 2 juta sekali judi. Susah juga. Toko dekor, penghargaan kantor, surat terakhir bakso, Nani warung spesial, hancurin tembok, Nani paket sultan, Nani. Gua bingung. Bentar. Shopedia lapak. Shopee, Tokopedia atau lapak? Buka lapak, woi. PC miskin, good PC. Yang miskin dulu kita ya, karena kita memang miskin. Keyboardnya, tunggu bentar. Perasaan kita dapat, tunggu mana tuh? Itu ditaruh di mana? Kan kita ada yang gratis di sini dari si cepat yang sudah bangkrut, si lambat yang, oke, taruh dulu. Kita taruh di mana ya? Di sinilah. Biar yang main bisa di apa namanya dijat sama masyarakat sekitar. Mirip banget anjir. Kok gue punya vibes mirip banget sama game sebelah tuh? Yang sebelah tuh? Oke, kita dapat ini. Oke, kasih PC-nya di sini. Tung. Tante. Ini gue lihat bahwa si developernya ini ngikutin tren banget ya. Dari Squid Game ada, Amogus ada gitu ya. Jadi emang bisa banget ngebaca tren. Gue salut anjir. Kan bangkunya. Pak, bangkunya. Ini enggak. Ini developer, apakah ini tidak termasuk bangku? Kita taruh bangkunya dulu dah biar aman. Nah kan, tung. Amogus asik. Tapi lebih enak. Entah kenapa feelingnya, gue lebih suka grafiknya yang kayak gini ya. Buat main warnet simulator lebih asik.
apa karena standar gue emang terlalu tinggi? Terlalu tinggi lagi, kebalikannya terlalu rendah. Oke, tinggal keyboardnya. Dapat satu PC gratis anjir. Ini komputer siapa anjay? Nah ini kayak pro gamers di sebelah kanan gak tuh. Oke, langsung buka aja lah. Anjir, komputer OP warnetnya bagus banget. Status warnet ya buka lah, gimana sih? Casino XE, asik. Waduh. Nih gue bingung. Kenapa aplikasi berjudi ada dua? Kacau juga nih. Yang punya game mengajarkan yang tidak baik-baik. Oh my god. Silakan open for business. Buang sampah di sini. Lah ini ada sampah masyarakat. Fashion 2022 bagus juga ya. Gua ini kenapa ada dua CPU dengan Intel Celeron di sebelah sini? Gua bingung. Woi, warnet gua udah buka. Masuk. Oh itu dia. Pelanggan pertama kita, Tuan. Lagi fokus ya, nggak boleh diganggu ya. Monitor dekat dengan kepala, guys. Itu cari satpam komplek dulu ya, cari tukang listrik, woi. Ini apa sih namanya? Dokter mata. Kan nangis melihat ini aja. Billing XE, terimalah pakai 3 jam. Wah, wow, lumayan 2 menit ya. Mantap. Kita beli lagi Shopedia lapak. Kita beli monitor karena duit very small. I have small duit. Kenapa namanya tikus? Lucu banget sih. Ya ampun, bad jokes. Jokesnya ya ampun lucu banget sih, Akang. Akang Lukito, very very smart jokesnya. Kenapa munculnya di sini anjir paketnya? Gua baru ngeh. Kenapa? Gua kira ini toko yang sudah bangkrut. Ternyata ini tempat itunya ya. Ya. Tung. Amo mus mana bocah-bocah warnet. Gua udah enggak sabar kegebukin bocah warnet. Gua pengen maksimal profit ya. Kalau gua bikin usaha itu, gua pengen apa namanya? Kenyamanan konsumen itu nomor sekian. Tapi profit ini adalah keharusan. Asik kan? Kayak di MLM. Profit. Asik mana nih? Bapak sama. Ya ampun, main 3 menit doang lagi ini main apa? Ya elah, main game sendiri, bener-bener self-plugging ini developer. So good. Gua suka sih. Gak apa ya namanya, gamenya yang gak poli, bukan gak polis, apa sih namanya sih, kelihatan simple, sederhana, cuman sejauh ini gua belum melihat bugnya ya. Bikin game walaupun cuman gini doang kelihatannya gampang gitu, kayak Roblox gitu ya, tapi susah sebenarnya guys ya. It's not easy guys. Yeay, dapet yang kedua, pilih yang kedua, Babang Kribo. Sudah menyatu dengan game. Menarik. Oke, kita hanya perlu otak. Kita perlu otak. Oke, PC udah, monitornya udah belum sih? Udah belum, monitornya belum. Monitornya guys, keyboardnya belum. Apa sih, mejanya belum, tikusnya belum, bangkunya yang belum ya. Oke, okay, let's go bikin yang ketiga guys. Katanya sih lambat, cuman ini instan anjir. Tidak sesuai dengan namanya, bintang 1 nih. Nggak jelas perusahaan, katanya lambat, cuman kok cepat gimana. Si lambat kok cepat, bingung kan? Bingung nggak? Bingung lah. Salah satu kejadian abnormal yang ada di warnet. Sangat normal. Kita accept biliknya, terima 2 jam, lumayan gede juga ya. Mas, kasih tahu aja ya, pinggang kagak sakit itu nemes meja? Astagfirullahaladzim. Ngapain kamu bocil? Pergi kamu bocil. Dapat 1 dari 100, banyak juga yang harus kita pukul. Harus kita usir. Diusir dengan lembut ya. Very guys. Let's go. Kita mulai dari yang murah dulu guys. Anjay, mouse-nya kecil ya. Ngapain kamu Jepri? Bukannya sekolah, malah kesini kau. Udah gitu, apa namanya, kalau bocil-bocil waret kan, bang, masih ada gak bang? Bang, buat aku ya bang ya, sisanya ya bang ya. Titit, padahal masih ada 2 jam lagi gua. Billing-nya
Nambah lagi bosku. Wuh, kita bakalan kaya. Gue suka deh. Mas, jaga Squid Game mas. Jangan main malah main internet kafe Indonesia mas. Ya elah. Eh bocil, jangan lupa sekolah. Oke, kita bakalan accept lagi. Ini kenapa gue ngambil mouse gue sendiri. Oh ada mouse, oh ada easter egg-nya anjir. Eh terima. LP apaan? Oh RP, LP tuh RP. Oke, kita sudah punya mouse nih. Jangan-jangan, oke, banyak easter egg ya di sini ya. Kita dapat bangku gratis buat bikin PC lagi. Kenapa? Mouse yang kayak Amogus. Tung 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 tung. Amogus. Sus. Jokes gua nggak berkembang nih apa? Kantor listrik, kantor listrik. Toko Bekasi. Ini apa nih? Apa? Berika benerin listrik sendiri dulu dong. Gak boleh. Buset, toko kue sus banyak banget cabangnya. Lempar ke sini untuk menjual barang. Dapat 10% barang dari harga. Oh gak amat jauh. Security ini apa? Kalahkan Bombi. Toko cat asik. Buset. Cat 2 juta. Lu pengen naik haji bunda? Ya elah. Gila buat ngecat rumah 2 juta. Oh ini ada lagi bakso terbaik di mana-mana ya. Karena memang terbaik. Banyak juga. Luas juga ternyata ya. Ya elah. Ada tempat basket. Menarik. Ini siapa lagi nih? Oi bro, main basket mau lu dapat besokan 5 poin. Mantap bro. Oke. Gua malah main basket. Habuski. Jago gua. Enggak sih, bodoh lebih tepat ya. Padahal gua atlet loh. Atlet. Gue dulu atlet guys, jangan salah, atlet olahraga rebahan. Kita bakalan mulai. Habuski. Si Gomdoy. Habuski. Bet. Masuk. Wow. Really brother. Really brother. Kang basket belajar lagi, cupu banget lo. Sialan lo 76. Oh dapat CPU gratis juga. Iya yeah, kita harusnya gak beli ya. Banyak ini, warnet musang. Siapa nih? Warnet inferior. Oke, sebenernya balik lagi. Mudah-mudahan gak didorong juga Samdul. Kenapa? Kenapa PC gua bengkok? Salah lagi. Mana tuh? Ini ngapain? Ini siapa? Ini ada apa? Ini oh. Kang Alek, guys. Oke, kita ambil bangku dulu ya, meja dulu ya karena awas kesetrum ya. Ampun, TNABS. Oh, ini Gozuk Store. Lucu banget. I can cook alone. Kena ini apa? Kalau mode op up izin. Terlalu real. Eta bocah ngapain kau di sini? Ya ampun, bocil guys. Bukannya sekolah. Malah main Roblox. Bocil anjir. Sikat lagi para bocah nakal. Siap, Ma. Ya ampun, Ma. Kenapa dia malah non? Accept. 50.000 doang, miskin lu. tapi gue baru nyadar sekali main 50.000, gede juga ya. Di sini Indonesia tahun berapa, anjay? Oke, mouse udah, tinggal keyboard. Mana keyboard? Belum beli keyboard, Bang Scott. Keyboard yang 1.200.000 lah, yang agak mahalan dikit lah. Biar semua. Ada bocah kenapa? What the fuck? Kejar guys. Ini bicara sama guru BK. Ya ampun, kasihan dah tuh bocil. Oh my god. Mana keyboard gua? Keyboard gua, guys. Oh my god. Yeay. Anjay, ini kayak mouse-mouse Logitech zaman dulu tuh yang berapa, yang gocapan ya, yang dibanding 125.000 sama mouse-nya. Eh. Mana tuh? Billing. Terima. Eh kita udah punya 4 PC kok gak kedetek sih? Oh, CPU-nya belum mas eh. Duit gue masih ada gak? Duit gue dikit anjay. Wah Allah, mahal amat ya PC-nya. Ya ampun, gue nyesel guys. Oke, gak apa-apa. Kita taruh lagi. Habusi. Oke, selesai. Dah tinggal berjudi aja mungkin ya. Gaji belum ada. Oke, terima kasih. 50.000 doang. Kapan gua kayaknya ini? Ya elah, mahal mah.
Gua gak bakalan ngejudge, suka-suka lu ya. Gua gak bakalan ngejudge. Oke, 4 dari 100 cukup banyak ya, saudara-saudara. Dapat 50.000 lagi. Oi, masuk. Sepi banget pelanggan dah. Kata bujuk, kata bujuk. Mana bocil lagi? Kangen gua mau bocil. Kangen nunjukin bocil, guys. Ya elah. Berapa? 170 ya, lumayan lah. Tapi seperti itu dia dulu untuk Warnet Simulator. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasi. Kalau misalkan kalian ya, dukungan kalian banyak, gue bakalan lanjutin lagi. Kita bakalan exploit dan kita bakalan bikin Warnet ini very very megah and very very keren. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasi biar nanti ketinggalan video menarik dari Bang Skuy lainnya. Thank you banget sudah menonton dan sampai jumpa di Warnet Simulator selanjutnya. Bye-bye!